Hai guys, sekarang ni saya nak share kat korang saya punya new light setup untuk saya punya studio. Sebelum ni saya just guna this very cheap softbox yang pakai mentol saja. Tapi baru-baru ni saya ada purchase satu LED light daripada Yulanzi. So this one nama model dia ialah LT028 40 watt output power. So dan satu lagi this one portable lah. It's a portable light dengan ada built-in battery. So memang mudah untuk korang nak bawa ke mana-mana. So macam saya kadang-kadang saya ada travel, saya senang nak bawa ke mana-mana. Lepas tu pairkan pula sekali dengan dia punya softbox. Mini softbox ni octagonal octagonal softbox daripada Yulanzi juga, ASD30. Dia include sekali dengan dia punya grip diffuser. Dalam ni ada dia punya X-ray diffuser dan dalam ni pun ada satu lagi inner diffuser. Jadi korang tengok ni dia punya colouring dia memang ada beza sikit. Macam saya ni, saya guna mentol. So kalau korang tengok kat bahagian mentol side ni, dia punya colouring dia tu, dia tak terlampau pekat sangat. Dia saturation dia tak ni sangat. Tapi bila guna kat Yulanzi ni, dia punya, dia macam lebih increase dari segi dia punya saturation. So kalau korang tengok, saya gunakan ni sebagai saya punya key light. So dia punya tone dia tu macam kurang pekat sangat. Tapi kalau pakai yang Yulanzi ni pula, dia punya saturation ni memang agak pekat sikit lah. So korang boleh tengok macam ada dua tone dekat muka saya ni. So satu orang dia tak suka macam ni, tapi macam saya sengaja nak buat macam ni sebab nak bagi beza kilat dengan saya punya fill light lah. So saya jadikan yang Yulanzi ni sebagai saya punya fill light. So dia akan nampak tone yang beza lah. Lepas tu pula of course saya akan pakai ada sedikit RGB light lah. RGB light ni untuk illuminate dekat background ni, termasuk sekali ada RGB strip light saya pasang dekat sekeliling saya punya setup PC saya lah. So dia punya setupnya lebih kurang macam ni lah. So saya pun agak berpuas hati lah dengan this new Yulanzi light ni. Portable sama, mudah nak bawa ke mana-mana lah kalau saya nak shoot outdoor lah. So kalau korang nak pakai Yulanzi ni, yang lebih baik di bawah.